Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-23, Minggu 21 Februari 2021, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Italia pekan ke-23, Minggu 21 Februari 2021, Parma bermain imbang 2 sama versus Udinese, dan AC Milan kalah 0-3 versus Inter Milan. Pertandingan lainnya, Genoa bermain imbang 2 sama versus Verona, dan Sassuolo bermain imbang 1 sama versus Bologna. Klasemen sementara Liga Italia hingga pekan ke-23, Inter Milan di peringkat pertama dengan koleksi 53 poin, diikuti AC Milan dengan koleksi 49 poin, dan AS Roma dengan koleksi poin 43. Sementara, 3 tim di zona degradasi dihuni oleh Cagliari, Parma, dan Crotone. Top skor sementara Liga Italia hingga pekan ke-23, Romelu Lukaku memimpin dengan koleksi 17 gol, diikuti Cristiano Ronaldo dengan koleksi gol 16. Top asis sementara Liga Italia hingga pekan ke-23, Hakan Calhanoglu dan Henrik Mkhitaryan memimpin dengan torehan 8 asis. Top clean sheet sementara Liga Italia hingga pekan ke-23, Gianluigi Donnarumma memimpin dengan total 8 clean sheet. Jadwal pertandingan Senin 22 Februari 2021, Atalanta versus Napoli jam 00 live RCTI, dan Benevento versus AS Roma jam 02.45. Jadwal pertandingan Selasa 23 Februari 2021, Juventus versus Crotone jam 02.45 live RCTI. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.